Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam Hagai 1 ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Sobat Kairos yang terkasih, ada seekor gajah di sebuah taman marga satwa yang diikat dengan rantai pada sebuah tonggak kecil. Orang-orang yang melihatnya bertanya, bagaimana mungkin gajah yang besar itu tidak mampu melepaskan diri dari rantai kecil yang mengikatnya? Pertanyaan itu pun terjawab ketika petugas taman marga satwa itu mengatakan bahwa gajah itu sejak masih kecil sudah terikat dengan rantai tersebut. Oleh sebab itu, sampai akhirnya gajah itu dewasa dan kuat, gajah tersebut tetap menganggap bahwa rantai itu adalah bagian dari hidupnya. Ia menjadi terbiasa dan tidak pernah berusaha untuk lepas, bahkan melepaskan diri dari rantai itu. Sobat Kairos yang terkasih, manusia bukanlah gajah yang terperangkap dengan pengalaman masa lalunya hingga dia tidak bisa melepaskan diri dari persoalan lama yang mengikatnya. Meski gajah itu sudah dewasa, tapi dia tetap terkungkung dalam pemahaman lama dan tidak berusaha untuk bangkit. Namun beda halnya dengan manusia yang diberikan karunia akal dan pikiran yang dimampukan oleh Tuhan untuk keluar dari persoalan yang membebani. Benar, persoalan dan pergumulan mungkin dan pasti pernah dan bahkan sedang kita hadapi saat ini. Tapi jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa, semangatlah. Kuasa iblis selalu berupaya menghancurkan semangat kita agar tidak mampu berpikir luas dan keluar dari persoalan hidup yang kita hadapi. Ketika semangat kita patah, bahkan hancur lebur, maka sudah dapat dipastikan kita tidak akan mampu untuk bangkit lagi. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sendiri yang akan menggerakkan semangat kita. Tuhan sendiri yang akan menolong dan memastikan bahwa Dia menyertai kita. Sebagaimana janji penyertaannya kepada Zerubabel, Yosua, dan bangsa Israel agar mereka bersemangat untuk memprioritaskan membangun bait suci setelah kembali dari pembuangan, demikian halnya janji Tuhan akan selalu menyertai kita dan menggerakkan semangat kita untuk bangkit dan berjuang kembali menjalani hidup. Karena itu Sobat Kairos, berusaha dan berjuanglah. Tetaplah semangat dan optimis. Warnailah hidup dengan semangat juang, dengan berpegang kepada janji penyertaan Tuhan. Sebab apapun yang akan kita kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Nya, Dia akan memampukan kita untuk melakukannya. Jangan biarkan pandemi ini membuat semangatmu hancur lebur. Dan jangan biarkan pandemi ini membuat kita semakin terpuruk. Benar, pandemi yang berkepanjangan menghancurkan usaha banyak orang. Namun lihatlah, tidak sedikit juga yang justru semakin berhasil di masa pandemi ini karena semangat juang dan keyakinannya akan penyertaan Tuhan. Maka bangkitlah, semangatlah. Masih banyak jalan keluar yang disediakan Tuhan bagi kita. Bahkan semangat hidup kita pun mampu Dia gerakkan. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Yakinilah bahwa Dia akan selalu menyertai. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP.
kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema Mewujudkan Kesehatian dan Kesetiakawanan bagi Gereja, Masyarakat, dan Bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.